4.7 juta ringgit diperuntuk bagi membangunkan 250 projek perumahan untuk veteran ATM di seluruh negara. Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM, Major General Datuk Zulkarnain Ahmad berkata, tahun ini sahaja 72 unit rumah dibaik pulih dan 28 unit bina baharu disediakan menerusi program inisiatif perumahan veteran ATM dengan kerjasama Syarikat Perumahan Negara Berhad. Kesemua projek berkenaan dijangka siap akhir tahun ini. Di Sabah Sarawak kita lihat harga di sana, kos sana lebih tinggi. Di sana harganya RM85,000. Baik pulih, peruntukan yang telah kita sediakan adalah untuk sebiji rumah dalam di antara RM13,000 ke RM17,000. Tapi kalau kita baik pulih ni, kita hanya melihat kepada struktur-struktur rumah yang besar lah. Contoh macam bumbung, pintu-pintu, kalau kata lantai dia dah dimakan anak-anak, kita tukar. So, kos yang kita sediakan tu memadai lah untuk memperbaiki balik rumah mereka supaya mereka dapat duduk dalam keadaan yang selesa dan selamat lah. Beliau menyatakan demikian selepas majlis penyerahan kunci rumah bina baru inisiatif perumahan veteran ATM peringkat negeri Kelantan di Kampung Mata Air Macang. Sementara itu, Muhammad Zawawi Mustafa bersyukur selepas penantiannya selama 20 tahun untuk memiliki kediaman sendiri akhirnya menjadi kenyataan. Saya berterima kasih kepada Menteri Pertanian, Ehwal Veteran, kerana membantu saya daripada saya sakit mula-mula, dapat sebuah dapat susu, kursi roda dan rumah sekali. Terima kasih kepada Menteri Pertanian.